嗨。放了狗杠，不要了。Mam dah warning, tak boleh bercinta kalau nak terus ada dalam tim. Awak jangan kacau saya. Ikut je skedul yang saya dah buat untuk Charlene. Tak payah extra training. Kalau Charlene injet sekali lagi, insurans tak cover. Babe, tengoklah tu. Tu tak membodek ke? Tapi, Mam, kalau saya tak buat extra training, performance saya akan drop. Macam mana saya nak kalahkan Norma, Sandra? Norma Sandra bukan lawan awak. Awak nak cuti 2-3 hari atau awak nak cuti selama-lamanya. Up to you. Walau seribu kali ku ditentang, seribu kali ku kan bangun dan setiap hari buka mata cuba tengok ke arah matahari. Tak pernah mengeluh walau berpeluh di dahi. Itulah dunia, itulah erti. Ketika you your dreams, kita berjuang mati-mati. Pastikan getah mentaliti jiwa dan hati. Jatuh sakit, bangkit, believe that we can make it. Jangan biar rasa mengalah, putus asa dan sakit. Yang ku tahu hanya lusa sepatah balik. Pada saat yang kita main jatuh aku tabir. Kini semboyan bergegar, mandi di kibar. Takkan gentar, kita lawan bersama. Faisal bersih. Arah je muka lawa. Macam orang. Tak telinga. Tidurlah. Sibuk juga seorang. Dia tak boleh dalam kolam. Pakcik-pakcik ke belakang dia. Apa? Rancak lah. Yang belakang tu tak rancak lah. Ya, sik-sik lah. Orang lagi holiday lah. Baru dah rancak. Apa ni makcik-makcik? Ni. Pakai ni. Tidur. Tak pernah ke bercakap? Marah je. Pergi holiday. Seronok-seronok lah. Fun. Bosan lah. Muda je. Tapi macam orang tua. Orang nak pergi pulang. Yes. Inilah artis zaman sekarang. Diam-diam. Tidur-tidur. Ni. Tengok ni. Strike lah satu kali, Fendi. Come on lah. Hey. Oi, tak kena lah, tak kena lah. Oi, betul-betul, betul-betul. Oh. Aduh. Oi, satu je. Mana ni? Hello. Zul ni jap. Ni aku sebenarnya ingat nak pinjam daripada kau 3000. Zak. Hello. Zak. Assalamualaikum. Ya, Zul ni. Ya. Itulah. Sebenarnya telefon ni aku nak minta balik yang duit aku pinjamkan 10,000 tu. Ya, faham. Tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Bagi 3,000 dulu. Oh, bulan depan. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Aku faham. Assalamualaikum.
esok. Cik Zul, keputusan tender Putrajaya dah keluar. Macam mana? Kita dapat? Reject lah, Cik Zul. Bolehlah. Awak ex-national player. Saya pakai house ball je sebab tu. Itulah. Alasan. Alasan kan? Alamak. Please call. Aku baru ambil memori dengan Su, ha? You, cepatlah. Nanti kata nak belanja laptop. Abi. Bangun! Eh, bangun! Bas bagus, tengah jam berjalan awak semua dah tidur berdengkur. Perjalanan kita lebih kurang 3 jam 30 minit lagi. Saya tak nak ada apa-apa masalah. Dan problem tu akan kacau perjalanan dan juga aktiviti yang saya dah plan untuk awak semua. 2 IMAX masa clear? Yes, ma'am. Eh, saya tak dengar lah. 2 IMAX masa clear? Yes, ma'am. Okey, go. Go. Tapi jangan kamu tidur. Jangan tidur. Bising lah. Awal balik. Tadi tengok site. Dah dekat saya balik lah. Panas. Eh, saya belum masak lagi tau. You lapar tak? Tak lapar lagi. Elin dah pergi? Dah, pagi tadi. Dia ada duit tak? Ada. You pergilah mandi rehat. Tak apalah. Sejuk-sejukkan badan lu. Eh, bising lah. Aduh. Tadi kata bising. Kita dah padam, dia pergi. Tak fahamlah. Sampai destinasi kita lebih kurang 30 minit lagi. Okey, saya nak tanya ya, awak semua ya. Sebelum bas ini berhenti, apa perkara pertama yang awak akan buat bila awak sampai? Daniel, saya nak makan dulu, Mem. Apa? Farah. Apa yang awak nak buat? Awak nak buat apa? Saya pergi dalam ni, saya pun lapar dah. Azidi! Apa yang awak nak buat? Tidur dulu, Mem. Sampai je nanti awak nak terus tidur? Norma! Awak nak buat apa? Check-in. Itu je? Yes, holiday. So, awak nak betul-betul holiday kan ni? Yes, Mem. Hei, Jaja. Okay. Bapa. Okey. Nak berenang, ha? Okey. Berenang, makan, tidur. Ha, Jiza, jangan suka sangat. Awak nak buat apa? Bersiap-siap. Awak ingat saya bawa awak naik bas 4 jam ni, bawa awak pergi taman bunga? Awak nak bersiap-siap, awak nak tengok apa? Kupu-kupu. Ha? Berpatung. Awak nak tengok apa? Ha, cekerik!
Mak ni. Ambil gambar post kat Instagram lah. Ya, itu lebih penting sekarang ni lah. Nah, kalau satu hari kalau tak post gambar kat Instagram, tak boleh ke? Jangan tidur sangat. Arif! Awak nak apa? Okey. Awak boleh join Ju dengan Daniel lah. Ha? Makan dulu, eh? Wan! Awak nak buat apa? Oh, banyak. Saya tengah buat research ni. Antaranya apa? First kali ni. Lepas tu saya banyak juga order masuk ni, nak kena buat product review. Nak kena cari pool yang cantik sikit. Okey tak, Wan ni? Function. Yes. Banyak ni nak kena ni, pening juga ni. Boleh kan, man, bagi sikit masa. 2-3 produk aje. Banyak ni nak kena buat posting. Pening saya kena serang nanti. Ada ke orang nak tengok? Followers pun sikit. Aku paksa lah kau lah. Pusing dah. Jealous lah kau. Sandra, awak pula. Saya rasa saya nak mandi dulu, Mak. Saya rasa lepas ni panas sangat. Charlene. Saya nak check in. Lepas tu, alipai. Kita nak sampai. So, bila kita sampai, masing-masing boleh buat aktiviti masing-masing lah, ya. Aktiviti yang awak cakap tadi itulah. Ya? Semua macam tak sabar, ya? Sonok kan? Awak nak swimming sangat kan, Jaja? Ya, yeah, ma'am. Awak pun. Aileen dah sampai. Eh, tempat ni best lah. Ada sungai, ada hutan. Eh, jangan menggatal, eh. Tengok je pun. Misteri terakhir untuk mereka selesaikan. Kita tak rasa masa berlalu begitu cepat sekali. Aku yakin. Bersama Didi Alias. Ada hal kau budak-budak ni? Ada. Kau faham mengata aku kat Twitter? Kau siapa? Kau buat cara kompen, kau sebut nama tu. Ah. Bukan berapa, Kawan Lehman. Ini susunan terakhir. Misteri Ranking Show Malaysia minggu akhir di Astro Warna dan Astro Go. Memperkenalkan Syamil Masa, Syamil Masa. Syamil dan lawannya Liza Ane Masa, Liza Ane Masa. Liza Hane. Dua karaoke power. Karaoke legend. Yeah. Siapakah penyanyi misteri seterusnya? Excellent. Karaoke Superstar Ahad 9 malam. Terjadilah kisah-kisah ini terjadi. Peta stres. Sebenarnya peta amat memerlukan hiburan. Nyanyi sah. Apakah itu? Bongo, tuanku. Bongo. Tuanku pun mendapat idea. Sebentar. Lawak campur muzik. Jawapannya tiga, tuanku. Yeah. Mengapa pula? Kan tuan aku suruh campur tadi. Stress. Connect. My Suriram. Call my Bentara. Calling Bentara. Datanglah mereka bila diseru My Suriku. Ampun, tuanku. Beta mahukan muzik campur lawan.
Aku siap. Terima kasih. Musical Lawak Superstar akan bertakhta mulai 22 Julai. Tayangan serentak di saluran-saluran berikut. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ini jahat. Saya risau kes histeria ini permulaan saja. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni dia dah bangun. Next Monday on Histeria. Jadi betullah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kinah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Cik J, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Indik. Tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh J. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan J ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ah, tapi tak bayar bil elektrik. Awak nak swimming sangat kan, Jaja? Ya, ma'am. Awak pun. Saya rasa Sungai Perak tu sesuai sangat untuk awak berenang kuat dada, kuat kupu-kupu maybe. Tapi, ma'am. Itu sungai, ma'am. So, abang salah. Buaya ke, ma'am? Buat ni dah lala sat terhenti dah ni hang. Awak nak aktiviti one. Saya ada macam-macam aktiviti untuk awak semua. Sabar. Boleh sabar? Boleh nak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kumah. Satu untuk women's team, satu untuk men's team. Saya tak payah cakaplah ya. Apa yang ada dekat tangan awak sekarang ni semua tahu itu bendera Malaysia kan? Ya. Saya nak awak jaga bendera team masing-masing ya. Jangan sampai hilang. Bawa ke mana saja awak pergi. Jangan tinggal ya bendera ni. Kalau bendera ni hilang, maknanya awak gagal. Awak gagal pikul tanggungjawab awak pada negara. Faham tak, Mam? Faham, Mam. Ingat, jangan sampai hilang. Mama, saya tak bolehlah stay sini. Panas sangat. Aku okey je. Kat kampung, kau tu budak bandar. Babe, saya nampak kat depan tu ada sungai. Cuma mandi. Cuma basuh. Cuma. Tapi malas lah nak kena bagi tahu mam pula. Kau tahu lah mulut dia macam mana kan? Kalau kita nak pergi mandi, nak bagi tahu dia, nanti bising pula. Nampak aku. Arif,
Alasanlah. Boleh tak you request kat Mek Maria? I nak bilik VIP. Panaslah. You macam duduk dorm dekat sekolah aje. Kalau you nak bilik VIP, you pergi request sendiri. I tak nak masuk campur. You tolonglah request. You kan baik dengan ma'am. Doesn't mean I baik dengan ma'am. I boleh buat sesuka hati I. Assalamualaikum, Mama. Elin dah sampai. Eh, tempat ni best lah. Ada sungai, ada hutan. Ya. Elin ingat lagi pesan Mama. InsyaAllah. Esok Elin kau Mama. Okey. You tahu tak, penyalahgunaan kabel macam inilah yang merosakkan kita punya industri sukan. Jangan menggatal eh. Tengok je pun. You please lah setia sikit. Roma ada. Jagalah hati dia. Kalau performance dia drop, it's all because of you, okay? Kenapa pula salah ai? Inilah perempuan. Sikit-sikit salah laki. Salah sendiri tak nampak. Apa lagi? Tak apa. Hello, Amnan. Eh, kau nak post apa? TikTok. Aku baru sampai ni. Cepatlah. 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 Apa plan? Dua, tiga. Tak ada apa. Datang sini lah kot. Kan? Apa ibu tempat macam nice je. Boleh lepak-lepak. Kau rekod tak? Rekod. Cepatlah. Cepat. Kau datang, kau roja aku. Eh, ni apa? FYP. Kau macam terencat ni. Kau settle kan kerja kau dulu. Tak apa, tak ada. Tak. Tak rushing pun. Kau relax je. Nanti kalau aku roja, kau tu sampai sini je. Okey? Aku rasa dekat tu dengan tempat kau tu. Boleh? Cantik. Tempat tu best. Aku bawa aku pergi situ. Boleh? Aku tak bawa kereta. Aku naik bas. Korang rasa Mek Maria nak suruh kita buat apa lagi? Entahlah. Malah bosan dekat sini. Apa dia ada? Hai. Okey, malam ni get ready cantik-cantik. Okey, malam ni Aina bawa you orang pergi dinner. Mem suruh. So, pesan kepada semua orang eh. Okey, coach. Right, coach. Coach. Dinner mana? Alah, siap je dulu. Nanti orang tahu. Okey? And please on time eh. Alright. Okey. Aku nak pakai dress. Bestnya. Aku tak tahu. Aku excited weh. Cantik kan malam ni? Nak pergi mana? Pergi dinner patutnya. Dinner lah. Ada dating ke malam ni? Mem cakap ada dinner. I siap lah macam nak pergi dinner. Wan? Ada dating? Dinner? Mana ni? Okey, guys. Saya bawa awak semua datang sini bukan untuk suka-suka. Saya tahu. Ramai yang komplain. Bilik tak selesa. Panas. Ada yang demand. Nak bilik VIP. Saya nak ingatkan awak semua. Saya nak ingatkan awak semua, atlet Malaysia, jangan lupa diri, sentiasa bersyukur. Apa yang kerajaan dah bagi, apa yang MSN dah sediakan untuk awak semua, lebih daripada cukup. Awak hanya perlu fokus tanggungjawab awak untuk mengharumkan nama Malaysia. Buat yang terbaik. Banyak komplain sangatlah. Awak pun bukan bagus sangat. Ha? Layak ke awak duduk bilik VIP? Layak? Tak layak, Ben. Tahu pun. Saya nak awak semua dengar ya, atlet Malaysia. Atlet Malaysia, saya ulang atlet Malaysia yang bangga memakai jersey Malaysia. Dengar ya, saya ingatkan. Kukuhkan semangat pasukan. Itu tujuan saya bawa awak semua datang sini.
bina semangat cintakan negara tu, bendera yang awak pegang tu. Bendera yang awak usung tu. Bina semangat cintakan negara. Cintakan diri sendiri. Cari kelemahan dan kelebihan diri. Tolong, jangan sia-siakan pengalaman awak dengan saya dekat sini. Panas ke, Arif? Noma, saya okey. Panas juga? Panas, Ben. Saya panggil awak sekali lagi, ya. Jumpa saya malam ni sebab saya ada bendera yang saya nak berikan kepada awak semua. Kuma. Jangan terkejut. Jangan tanya saya kenapa dapat bendera lagi. Aku dah penat. Kau tak perasan ke ni? Kau pun tak nak tolong. Hello. Dah nak siap pun kan? You tujuh TV. Jangan respect. Apa? Jangan tim ATV kat sini. Misteri terakhir untuk mereka selesaikan. Kita tak rasa bermasa berlalu begitu cepat sekali. Aku yakin. Bersama Didi Alias. Ada halkom tak ni? Ada. Kau faham mengata aku kat Twitter? Kau apa? Kau buat cara kompen, kau sebut nama tu. Pukul berapa, Kawan Lehman? Ini susunan terakhir. Mystery Ranking Show Malaysia minggu akhir di Astro Warna dan Astro Go. Memperkenalkan Syamil Masa, Syamil Masa. Syamil dan lawannya. Liza Hane Masa, Liza Hane Masa. Liza Hane. Karaoke power. Karaoke legend. Yeah. Siapakah penyanyi misteri seterusnya? Excellent. Karaoke Superstar Ahad 9 malam. Terjadilah kisah-kisah ini terjadi. Peta stres. Sebenarnya Peta amat memerlukan hiburan. Nyanyi satu. Apakah itu? Bongo, tuanku. Bongo. Tuanku pun mendapat idea. Sebentar. Lawak campur muzik. Jawapannya tiga, tuanku. Mengapa pula? Kan tuanku suruh campur tadi. Stres. Kenaik. Mai Suriram. Call Mai Bentara. Calling Bentara. Datanglah mereka bila diseru Mai Suriku. Ampun, tuanku. Ampun. Beta mahukan muzik campur lawak. Kesian. Terima kasih. Musical Lawak Superstar akan bertakhta mulai 22 Julai. Tayangan serentak di saluran-saluran berikut. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ini jahat. Saya risau kes histeria ini permulaan saja. Siapa yang hantar? Sekarang ni dia dah bangun. Next Monday on Hysteria. Jadi betul lah Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kina. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Macam dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Dik, tutup jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk dari pulau ni. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? I tahu siapa bunuh J. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tu. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan J ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Mahal-mahal, ha? Tapi tak bayar bil elektrik. Ha?
Satu bagi dekat men's team, satu bagi dekat women's team now. And dengar ya. Tolong dengar Hadam apa yang saya nak cakap ni. Sebab saya takkan ulang ya. Esok pukul 11 lagi. Saya tak pedulilah cara apa sekalipun. Saya nak men's team, women's team naikkan bendera, kibarkan setinggi yang awak mampu. Boleh. Saya tak kisah apa cara sekalipun. Yang penting saya nak tengok bendera itu tegak berdiri, megah, berkibar tepat jam 11 pagi. Faham? Faham. Amin. Faham, ma'am. Faham, ma'am. Men's team. Jangan terlalu confident sangat yang awak boleh kalahkan women's team. Ya? Hmm. Women's team. Yes, ma'am. Jangan cepat mengalah dengan men's team. Ini bukan semangat yang saya nak dalam diri saya. Faham? Faham, ma'am. Pukul berapa? 11 ma'am. Enjoy your campaign. Saya. Aku pakai baju cinta. Panas kan cantik-cantik hari ini. Dengar lagi bina. Ya, aku rasa kan aku nak masuk bina lah. Anak nak beranak. Kau ni tak suka apa? Sebenar kot. Ah, dulu. Eh, jom. Kau belah apa? Eh, kau nak ke mana? Cepatlah. Kabut je. Ni, you punya duit belanja dapur. You ada duit ke bayar kereta? I rasa tak payahlah. Duit ni you buat tambah-tambah je bayar duit kereta. Kan kena tarik kan, tak pasal-pasal pula macam mana nak pergi kerja. Tak apa. You pakailah. Duit kereta you semua dah bayar. Dah bayar bendanya kalau kena tarik. Kena tarik? Tu kereta kat bawah tu? Ada kat bawah tu sebab Elin yang bayarkan. 3 bulan installment Elin bayarkan. Bil elektrik yang dah merah tu, Elin bayarkan juga. Ada duit nanti you bayar, Elin. Zul. Kalau you ada problem, you share dengan I, okey? Saya cakap you terus terang. You jangan murah hati sangat senang pinjam kawan duit. Kita susah dia tak tolong tau. Sini, okey, mari. Cepat. Eh, Wan, okey Wan? Ha? Sini, okey. Ah, cepat. Ini tak baik, ya. Okey. Okey. Memang dah pacak. Bendera tak naik.
Ni hal kebijak. Kebijak banyak sangat cakap. Bukan salah aku ni. Si Boboiboy Upin-Upin. Kau pegang bendera, kau tak cakap pun kau pun nak jadi macam dua ekor tu. Acik Sungai Wang dengan Acik Kenanga. Okay, pelan. Depan jaga. Berat. Tarik. Lawan, kau tu lembiklah. Kau. Kau tu diamlah. Baju dah kena. Okay, pasak. Cantik. Mantap. Satu. Okey, jaga. Pelan-pelan. Sekejap, bersimpul. Boleh? Kau tengok apa? Buatlah. Aku dah penat. Kau tak perasan ke ni? Kau pun tak nak tolong. Hello? Dah nak siap pun kan? You tuju Team B. Jangan respect. Apa? Mengenai Team A, Team B kat sini. Kau relax lah. Kau tak apa? Aku tengah buat apa? Korang! Tolonglah. Korang. Memang betul apa yang Mem Maria cakap? Ha? Kita ni dekat women's team ni tak ada team spirit langsung. Jangan berkiralah buat kerja. Buatlah. Berkira kau cakap. Kau tak buat apa-apa masalahnya. Nakik, tolonglah. Buat cepat. Jom. Mengaku je lah yang kau sebenarnya nak jadi anak kesayangan Mem, kan? Siapa cakap? Aku cakap. Aku ada mata, aku ada telinga, aku tak bodoh. Aku nampak. Kau tak payah nak tunjuk macam kau hebat sangat, Syalim. Kau tak sedar ke yang kau ni sebenarnya bawah tapak kaki kita orang je? Misteri terakhir untuk mereka selesaikan. Kita tak rasa masa berlalu begitu cepat sekali. Aku yakin. Bersama Didi Alias. Ada hal kau budak-budak ni? Ada! Kau faham mengatakan aku kat Twitter? Kau siapa? Kau buat cara kompen, kau sebut nama tu. Bukan berapa, Kawan Lehman? Ini susunan terakhir. Misteri Ranking Show Malaysia minggu akhir di Astro Warna dan Astro Go. Memperkenalkan Syamil Masa, Syamil Masa. Syamil dan lawannya. Lizanne Masa, Lizanne Masa. Liza Hane. Karaoke power. Karaoke legend. Yeah. Siapakah penyanyi misteri seterusnya? Excellent. Karaoke Superstar. Ahad, 9 malam. Terjadilah kisah-kisah ini terjadi. Beta stres. Sebenarnya, Beta amat memerlukan hiburan. Nyanyi sah. Apakah itu? Bongo, tuanku. Bongo? Tuanku pun mendapat idea. Sebentar. Lawak campur muzik. Jawapannya tiga, tuanku. Mengapa pula? Kan tuanku suruh campur tadi. Stres. Next. My Suriram. Call my Bentara. Calling Bentara. Datanglah mereka bila diseru permaisuriku. Ampun, tuanku. Rego, ampun. Beta mahukan muzik campur lawak. Kesian. Terima kasih. Musical Lawak Superstar akan bertakhta mulai 22 Julai. Tayangan serentak di saluran-saluran berikut. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Hysteria. Jadi betul lah. Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kina. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau.
Kita datang sini bukan nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh Jay. Encik Jay, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak. Indik. Tutup jetim. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk di pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat apa? Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ah, tapi tak bayar bil elektrik. Okay, not bad. Good job, guys. Sekarang awak semua tahu dekat mana letaknya maruah negara kita? No, ma'am. No, ma'am. Eh, korang buatlah. Aku terbalik. Eh, korang ni kecoh salah. Eh, ni mendera, eh. Alah. Semak. Sana, sana. Guys, tolong. Ikatlah sana. Tak apa, Charlie. It's okay. You guys okay? Why? Ini simple je kot. Macam diva sangat. Okay, come on. That's it. That's enough. Tolong je. Dah sini. Senda apa ni? Timut lah. Orang dah ramai ya. 4 orang buat. Saya nak tolong angkat belah sini. No, this time you have to work. Come on. Betul. Okey. Noah. Mana? Sini. Ya. Yeah. Tak payah sini-sini pun. Loklah. Ya. Cheer. Ini kalau tinggal ni. Ah. Sabar-sabar. Noah. Come here. Baik, baik. Okey. Saya tengah buka pintu. Tak nampak ke? Nampak. Dah. Kita pergi, kita pergi, kita pergi. Eh, pasang bendera pun salah. Aku tak faham korang ni. Kau rakyat mana? Zimbabwe, Angola, Aspalola. Hey, kau ni kena lah. Kena aku ikat ni. Pantang aku kalau bendera terbalik-terbalik ni. Hei. Pan kalau dah ngamuk, ha, dia dah buka sikit. Okey, okey. Okay, dah boleh tak? Okey. Atas, atas. Sekejap, sekejap, sekejap. Guys. Bendera ni kan bendera diorang. Biarlah diorang naik kan? Ha, yelah. Bendera diorang. Tapi yang buatnya kita bukan ni. Hey, Wan, dua ekor Wan. Ni. Apa Wan, ni? Relaxlah. Biarlah diorang naik kan? Okay. Nah, nah, ni kau. Dah lawa-lawa ni. Mari sini angkat. Hey, angkat, hey. Angkat. Satu, dua, tiga. Okay. Sikit lagi. Jangan sekali-kali biarkan bendera kita dipijak, faham? Faham, mem. Faham tak, mem? Faham, mem.
kau seribu kali ku ditentang, seribu kali ku kan bangun dan lawan. Apabila bangun setiap pagi, setiap hari, buka mata cuba tengok ke arah matahari. Tak pernah mengeluh walau berpeluh di dahi. Itulah dunia, itulah erti berdikari. Follow your dreams, kita berjuang mati-mati. Pastikan kental mentaliti jiwa dan hati. Jatuh, sakit, bangkit, believe that we can make it. Jangan biar rasa mengalah, putus asa berjangkit. Yang ku tahu hanya losers patah balik. Fighters akan ke depan, gentle aku tabik. Kini semboyan berdekat. Sibuk sangat 20 km dia tu. Eh, Shali, you ingat, you budak baru. Jangan belagak bagus sangat. Eh, apa salah aku pula? Ha? Mem tanya aku apa aku nak buat. Aku jawab je lah. Aku nak lari 20 km. Ha? Bukannya aku suruh korang lari pun. Eh, mengaku je lah, Shalin. Mengaku apa, Wani? Mengaku je lah yang kau sebenarnya nak jadi anak kesayangan Mem, kan? Siapa cakap? Aku cakap. Aku ada mata, aku ada telinga, aku tak bodoh. Aku nampak. Kau tak payah nak tunjuk macam kau hebat sangat, Shalin. Kau tak sedar ke yang kau ni sebenarnya bawah tapak kaki kita orang je? Baru masuk tim nak tunjuk besar kepala, kenapa? Hey, for your information, Norma. Aku tak pernah fikir pun nak jadi anak kesayangan siapa-siapa. Lantaklah korang nak cakap apa-apa pun. Hei, perempuan ni. Kau jangan buat hal lah, Shalin. Awak semua tahu tak yang saya ni sebagai coach awak dah penat nak menyatukan awak semua. Selagi pelampau awak tidak bersatu, awak berdiri dekat situ sampai besok. Misteri terakhir untuk mereka selesaikan. Kita tak rasa bermasa berlalu begitu cepat sekali. Aku yakin. Bersama Didi Alias. Ada hal kau budak-budak ni? Ada! Kau faham mengatakan aku kat Twitter? Kau apa? Kau buat cara kompen, kau sebut nama tu. Bukan berapa, Kawan Leman? Ini susunan terakhir. Mystery Ranking Show Malaysia, minggu akhir di Astro Warna dan Astro Go. Memperkenalkan Syamil Masa, Syamil Masa. Syamil dan lawannya. Liza Ane Masa, Liza Ane Masa. Liza Hane. Dua karaoke power. Karaoke legend. Yeah. Siapakah penyanyi misteri seterusnya? Excellent. Karaoke Superstar Ahad 9 malam. Terjadilah kisah-kisah ini terjadi. Peta stres. Sebenarnya Peta amat memerlukan hiburan. Nyanyi satu. Apakah itu? Bongo, tuanku. Bongo? Tuanku pun mendapat idea. Sebentar. Lawak campur muzik. Jawapannya tiga, tuanku. Mengapa pula? Kan tuanku suruh campur tadi. Stres. Connect. Maisuriram, call my bentara. Calling bentara. Datanglah mereka bila diseru pemaisuriku. Ampun, tuanku. Ribu-ribu ampun. Beta mahukan muzik campur lawan. Kesian. Terima kasih. Musical lawak superstar akan bertakhta mulai 22 Julai. Tayangan serentak di saluran-saluran berikut. Hari itu, sesi kita terputus separuh jalan. Mungkin kita terbuka pintu dari dunia roh ke dunia kita. Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Tuan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Siapa yang hantar? Dan sekarang ni, dia dah bangun. Next Monday on Hysteria. Jadi betul lah, Cik J ceraikan semua isu Cik J sebab nak berkahwin dengan Cik Kina. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk majlis soft launch Resort Pulau Dau. Kita datang sini bukannya nak makan angin. Kita datang sini nak bunuh J. Cik J, dia dah mati. TV dekat swimming pool ni rosak.
tinggi. Tutup, Jeti. Pastikan enggak mana-mana bot keluar masuk dari pulau ini. Kau ada syak siapa tak? Bang, abang tengah buat tutup. Siapa? Saya tahu siapa bunuh Jay. Siapa tu? Kalau betul ni bukti, pakai sama tadi. Bukti tu, siapa yang bunuh Tuan Jay ni? Bukan kau orang ke yang bunuh? Villa mahal-mahal, ha? Tapi tak bayar bil elektrik. Ha? Mem pun manjakan ni sangat. Nyampah aku. Semaklah aku tengok orang macam tu. Wah, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit mengadu. Macam baik ke dia tu? Mem tu pun sama. Bukan lima je. Biarlah dia. Come on. Apa yang jadi dekat sini semuanya metafora sindrom ini saya. Strong. Jangan lembek seperti itu. Saya tahu ada yang ponteng solat subuh pagi tadi, betul? Jangan nak tipu saya. Saya hanya terima alasan yang konkret sahaja. Silakan mengaku. Siapa yang ponteng solat subuh pagi tadi? Saya, ma'am. Kenapa awak ponteng? Apa alasan? Saya terlajak tidur, ma'am. Itu bukan alasan yang konkret. So maknanya Daniel seorang sajalah yang ponteng solat subuh pagi tadi, betul? Yang lain? Saya tak nampak pun awak, Zizan. Ada, ma'am. Saya tak terlepas solat subuh hari, ma'am. Ya ke awak ada? Ada. Tak payah nak berbincang dekat sana, Arif. Eh, Jaja. Yang apa perkara tu? Awak, solat subuh tak pagi tadi? Ya, ma'am. Berapa rakan? Dua, ma'am. Tak payah nak gelak sangat, Wan. Awak ada ke tak ada solat subuh pagi tadi? Ada, ada. Tu kan, ada kan? Azidi. Yes, ma'am. Awak selaku ketua pasukan awak, awak kena tahu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir, siapa yang tak hadir. Wan dan Zizan. Termasuk Daniel? Daniel sekali, ma'am. Okey. Dengar ya. Dengar ya, dua-dua tim. Women's team, men's team, dengar. Listen! Saya tak nak benda ni berulang lagi ya. Hukuman yang saya bagi pada awak semua ni tak setimpal langsung dengan hukum agama. Fardu kifayah. Tiga orang buat dosa, yang lain padan muka tanggung akibat. Yes. Apa bila nak pergi kat sini, ma'am? Panas kot ni. Tak kaki dah tak boleh tahan lah ni. Awak semua tahu tak yang saya ni sebagai coach awak dah penat nak menyatukan awak semua. Selagi pelampau awak tidak bersatu, awak berdiri dekat situ sampai di sini. Let's go, come on. Okay, guys. Any question? Alright, good.
enjoy your journey, enjoy your activity and challenge yourself. But remember the safety yang I bagi tahu tadi. Okey, kalau tak ada apa-apa, I serah kepada Mem Maria. Okey guys, ingat ya. Follow SOP. Saya tak nak ada di antara awak yang nak tunjuk pandai, yang nak jadi hero pula. Faham? Okey, satu lagi guys, saya nak ingatkan, bila awak sampai di atas platform ini, sebelum awak take off, saya nak awak pastikan yang awak selesa, ya, awak confident, baru take off. Sebab saya takut nanti kalau badan awak position tak betul, kelang kabut dan sebagainya, nanti di hujung platform ini akan makan badan awak dan saya tak nak any injuries. Faham? Faham, ma'am. Itu end platform awak. Bila awak sampai di end platform awak, pastikan position badan awak L-shape. Jangan ada kaki yang terbuka dan sebagainya sebab saya tak nak ada apa-apa kejadian yang tidak diingini berlaku. Faham tak, faham? Faham, ma'am. Okey, good. Okay, dengar ya. Ini saya ingatkan sekali lagi. Di sini, ya. Di platform ini. Ini sangat penting sebab nanti kalau... Ada job baik. Apa ni? Ni? Aku rasa kita kena rancau. Sampai